Hai hai, welcome back di review produk minggu ini hanya di channel YouTube Toko Indah. Yuk pantengin video review kulkas satu pintu dari Polytrot PRB187PR. Untuk order, kalian bisa langsung aja cek bio deskripsi video ini. Oke, enjoy this video and subscribe. Dengan jaminan garansi resmi selama 5 tahun, serta hemat energi, untuk listrik rumahan daya 450 watt tetap masih bisa jika ingin mengupgrade lemari es ke tipe ini, karena lemari es ini butuh daya pengenal cukup 70 watt saja untuk kapasitas 182 liter. Wah, ini sudah termasuk kapasitas besar untuk ukuran satu pintu ya. Tampilan warna yang cantik dari perpaduan aksen bunga printing dan bahan pintu metal juga jadi ciri khas dari lemari es tipe ini ya. Dimensi tinggi lemari es Polytrot PRB187PR ini kurang lebih 122 cm. Artinya, lemari es ini punya luas dalam yang sangat memadai untuk menyimpan berbagai bahan makanan. Dengan luas dalam seperti ini, tentunya sudah sangat rekomendasi ya untuk dijadikan pilihan upgrade lemari es di rumah. Atau pasangan rumah tangga kecil yang baru ingin mencoba untuk melengkapi kebutuhan elektronik. Ruang jumbo freezernya pun mampu menampung banyak es batu, daging, atau makanan yang membutuhkan penyimpanan ekstra. Sekilas informasi buat kakak-kakak yang berminat order nih, bisa langsung aja ya kunjungi link yang sudah kita sediakan di bio deskripsi video ini, atau bisa juga hubungi CS kita. Yang berminat untuk mampir ke offline store kita juga bisa banget, ada di Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Nah, buat yang berminat beli lemari es merek Polytrot atau yang di rumah sudah punya ya, perhatikan bagian ini. Bagian ini itu bukan difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Biasanya banyak yang keliru dalam penggunaan bagian ini dan berujung komplain terkait kendala produk. Ingat ya, pada beberapa merek atau tipe lemari es, bagian di bawah freezer ini ada yang difungsikan sebagai chill room atau ruang pendingin tambahan, namun ada juga yang difungsikan sebagai tempat pembuangan air freezer. Nah, kira-kira untuk lemari es kakak-kakak di rumah difungsikan sebagai apa ya? Yuk, cek segera lemari esnya, jangan sampai keliru ya. Penggunaan bahan material tempered glass pada rak juga menjadikan lemari es Polytrot ini semakin berkualitas karena kekuatan rak tempered glass mampu menahan beban lebih berat. Selain itu, ruangan jumbonya juga membuat makin lega dan bebas menyimpan banyak bahan makanan. Rak yang dapat dipindah mempermudah untuk dibersihkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ruang simpan, tanpa rasa khawatir juga akan terkena goresan. Dengan adanya pelindung pada pinggiran rak, pada kulkas Polytrot tentunya berbeda ya dengan merek lain yang cenderung tanpa pelindung pinggiran. Menyimpan buah dan sayur pun bisa lebih maksimal dalam jumlah banyak karena box bawahnya memiliki ukuran yang cukup jumbo juga. Pada lemari es tipe PRB187PR ini, tetap dapat cetakan es batu ya kakak. Namun, berbeda dengan lemari es ukuran besar satu pintu pada series Beleza, yang cetakan es batunya menyatu dengan freezer dan terdapat twist ice serta kotak ice bag seperti ini. Lampu pencahayaan lemari es ini juga cukup terang ya kak, untuk pengaturan suhunya hingga angka 5, dan untuk pengaturan suhu normal dapat diatur pada angka 3 atau 4. Rak penyimpanan telur cukup kokoh. Nah, buat yang suka stok minuman, tidak perlu khawatir karena penyimpanan pintu super jumbo ya. Sekarang stok berbagai minuman favorit bisa banget ya kak. Tampilan belakangnya seperti ini. Bagian atas tabung freon tidak terdapat tempat pembuangan air. Freon yang digunakan pun aman, dan lemari es ini menggunakan sistem pendingin direct cooling, dan untuk pencairannya dapat dibantu dengan memencet tombol pada suhu pengaturan bagian ini. Bagaimana nih setelah melihat review sekilas produk lemari es Polytrot PRB187PR ini? Apakah tertarik order? Oke,
Selesai sudah review produk kali ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya juga, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!